Jadi selanjutnya kita masuk di retouching dan kita mau rapikan wajah ini. Kita duplicate dan kita pilih spot hidden gloss. Di pada spot ini kita klik ini atau hidden gloss tool, jadi kita tekan Alt, kemudian kita pilih sampel, kemudian kita klik ini. Kemudian kita klik ini. Biasanya sih sifatnya satu-satunya. Something else.